ambil sudah itu formnya. Wow, kita sih kan tidak apa-apa. Kita kan begini, ada dua. Kepada Bapak Kepala Lima sebagai ketua tim Yuli memberikan cepat satu kata arahan mengenai kegiatan lomba pada pagi hari kepada Bapak Kepala. Oh ya, ini kita maaf kepada Pak Widodo, kita maaf Pak. Ya. Saya silakan. Dinas Pariwisata yang terhormat Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Guru Pendamping serta adik-adik siswa SMP dan SMA yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah syarat. Syarat adalah hanya satu. Peserta adalah siswa dari sekolah atau utusan dari sekolah. Waktu melukis 3 jam dihitung saat mulai. Peserta yang lambat karena belum ada yang belum, peserta yang lambat nanti diberi kesempatan untuk mengikuti lomba tanpa diberi waktu tambahan. Jadi pada berakhirnya sama. Penilaian meliputi 3 hal, ya. Yang pertama 3 hal pokok. Yang pertama adalah kesesuaian lukisan dengan tema atau subtema. Jadi dalam surat undangan sudah jelas temanya adalah Sumba Unik, keunikan Sumba. Terus subtemanya adalah melestarikan budaya Sumba. Boleh tentang tarian, rumah adat, perkampungan, kegiatan-kegiatan budaya, ya, seperti mungkin masuk minta atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi silakan para peserta mengasumsikan sendiri apa itu melestarikan budaya Sumba. Terus yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas meliputi garis, warna, bidang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah masalah keindahan. Keindahan itu meliputi irama, keserasian, proporsi, dan lain sebagainya. Lomba melukis ini tidak mengenal gender. Jadi tidak ada nanti, tidak ada juara satu putra dan juara satu putri. Ya. Baik putra maupun putri punya hak dan kewajiban yang sama. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu adik-adik yang belum mengenal dewan juri, saya akan perkenalkan dan profesi atau serta kemampuan mereka. Yang pertama adalah Bapak Kabubu Palandima. Beliau tidak asing lagi, seorang pelukis, pematung, budayawan, ya, paham apa itu Sumba. Bahkan beliau juga menguasai alat musik juga. Ya. Bapak Ulu Pinangara. Bapak Pulu Pinangara adalah lulusan Akademi Seni Rupa Yogyakarta. Ya, Akademi Seni Rupa Yogyakarta. Hasil-hasilnya banyak dan hampir di semua event seni lukis itu beliau ada. Dan yang ketiga, saya sendiri, saya adalah Widodo. Biasa dipanggil Pak Widodo. Saya lulusan Pendidikan Seni Rupa IKIP Semarang. Saya praktisi seni lukis, ya, seni patung masih belajar memperdalam. Jadi ini adalah dewan juri dengan kemampuan yang tidak diragukan. Dan untuk kami selalu membuka pintu untuk diskusi.
satu hal yang sangat mendasar, bahwa melukis tidak pernah salah. Melukis itu benar. Jadi nikmatilah melukis, ekspresikan diri kalian dalam lukisan, dan berbuat yang terbaik untuk melestarikan budaya Sumba Timur. Saya, seksi museum ini melekat di bidang kebudayaan pada dinas percetakan. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh kepala bidang tentang kegiatan melukis pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kabid, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf pada Pak Kadis, sebentar. Mungkin kebetulan dari masing-masing sekolah ada pendamping dari Bapak Ibu Guru. Ini sebagai informasi awal bahwa kegiatan ini jujur secara kemarin beberapa kami sampaikan bahwa pembiayaan dari kegiatan ini ada lewat APBN. Ini sebagai informasi awal. Dari pelaksanaan kegiatan ini dari pembiayaan APBN, biar jangan ada ketakutan bahwa selama ini kalau ada kegiatan, ketika selesai kegiatan bagi pemenang dari perlombaan atau kegiatan itu langsung kita bagikan hadiah. Ambil kasus seperti kemarin kita yang kegiatan pagelaran budaya, mungkin dari beberapa SMA ada yang diikuti. Terus yang kemarin kita ada kegiatan, ada acara ritual adat dan pelaksanaan kegiatan pacuan kuda atau perapang jarak, kita langsung setelah selesai kegiatan kita langsung membagikan hadiah. Itu dari proses pembiayaan kalau itu adalah dari dana APBD 2 atau DAU. Yang menang, tidak melihat kategori dari SMP atau SMA, kami dari dinas, saya selaku pimpinan yang dalam hal ini ada di bidang kebudayaan, khususnya di dinas pariwisata, bahwa anak kita siapa yang menang, kami dari dinas akan mengantar sendiri ke sekolah-sekolah. Dengan tidak mengatakan bahwa anak-anak sudah terletak aplikasi, karena dasar ini yang diminta oleh bagian keuangan. Kan otomatis kita akan direview oleh bagian inspektorat juga. Jadi mohon jangan disalahtafsirkan bahwa ketika anak dari 2001 sampai dengan 2011 masih saya bermain di katakanlah seperti anak jalanan, ada di pinggir jalan dulu di gede. Dan itu karya saya selama ini yang ada di namanya orang seni tidak pernah melihat tempat, tidak pernah melihat di mana lokasi. Apa yang bisa yang ada di kepala yang bisa kita tuang dan bisa kita gambarkan dalam sebuah media yang disebut kertas atau unik gitu ya, tentang Sumba, tentang budaya. Harapan kami dengan selenggaranya kegiatan ini adik-adik sekalian bisa menambah wawasan, bisa menemukan ide dalam kertas, dalam bentuk kertas. Tadi sudah disampaikan oleh kepala bidangnya terkait dengan berbagai persyaratan yang ditentukan maupun yang disampaikan oleh ketua Dewan Juri. Saya kira ini menjadi panduan adik-adik sekalian untuk mengikuti perlombaan kali ini. Juga tadi tempat, juga kita tidak siapkan secara khusus semuanya meja dan sebagainya, karena ini kreasi disesuaikan dengan adik-adik sekalian. Jadi, sebelum kita akan mulai seluruh kegiatan pada hari ini, itu kita sebagai orang Paduan, agama dan keyakinan kita masing-masing, kita berdoa. Dan doa ini saya akan pimpin dengan doa di mana kita berkesan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Raja semesta alam. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang lagi menghampiri kami terus. Kami boleh memberikan syukur dan ucapan terima kasih kehadiran-Mu. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang masih terus memelihara majlis kami semua.
jam 13.20.
Hari ini sebagai seorang praktisi seni rupa, guru seni rupa dan orang yang menyukai seni rupa, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dinas Pariwisata yang sudah semoga menyelenggarakan event yang luar biasa. Baru pertama kali ini dan kita harapkan kedepannya akan selalu berlanjut. Jadi hasil dari seninya, kalau saya harus komentar, semuanya luar biasa. Ya, semuanya luar biasa. Pada nomor peserta 08. Atas nama Kristian. Panitia, tim juri, foto dengan para juara. Ya.